Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara aktifkan ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan HP Oppo Reno 4F dan cara ini juga bisa digunakan untuk HP Oppo tipe yang lainnya. Oke, lanjut ke tutorialnya. Pertama, kita masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya, di pengaturan silahkan teman-teman scroll dan temukan yang namanya layar awal dan layar kunci. Setelah itu, kita ketuk layar awal dan layar kunci. Nah, untuk mengaktifkan ketuk dua kali untuk mematikan atau mengaktifkan layar, di sini, di bagian layar awal ini ada pilihan ketuk dua kali untuk mengunci. Nah, di sini silahkan teman-teman aktifkan sehingga apabila ketuk dua kali untuk mengunci ini teman-teman aktifkan seperti ini. Nah, kita ketuk dua kali, dia akan mengunci. Kemudian untuk yang ketuk dua kali untuk membangunkan di bagian sini di layar awal dan layar kunci ya teman-teman. Di bagian bawah, di bagian layar kunci, di sini ada pilihan ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah, di sini teman-teman aktifkan juga seperti ini. Maka, ketika layar terkunci seperti ini, dan kita ketuk dua kali, maka layar akan dibangunkan. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengaktifkan ketuk dua kali untuk mengaktifkan atau mematikan layar di HP Oppo. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.